menindaklanjuti kasus yang kemarin. Oke. Soal beberapa tas itu kan ya. Dan saya sudah menunggu selama 1 bulan, ternyata nggak ada etika baik. Jadi saya kesini untuk konsultasi masalah tas yang kemarin. Juga selain itu, di samping itu, selain tidak ada etika baik, kok malah mengumbar kebencian gitu. Menghina-hina saya, mengancam saya gitu. Seperti apa? Ya bilang di sosial media dia bahwa saya, dia akan bawa bom lah gitu. Mau dibom gitu, Pak? Mau dibom. Banyak apa rumahnya? Sayangnya dia akan bawa bom. Komunikasi terakhir? Dengan MZ kapan Koci? Terakhir, pada waktu hari tanggal 29 itu. Apa hasil komunikasinya apa, Pak? Gak ada, yang jelas dia gak ada tipe itu kebaik sampai hari ini. Oke. Jadi saya tunggu 1 bulan. Oke, Kak Uci. Kenapa, Mbak Uci? Yang dijanjikan apa? Kenapa? Yang dijanjikan apa ketika pertemuan itu? Kata mau itu kan tidak ada. Tidak ada pertemuan. Dia yang saya somasi 2 kali, somasi kedua saya tidak dijawab. Oke. Berarti itu tanggal berapa somasi kedua, Kak Uci? Somasi kedua sekitar tanggal 3. 3 Oktober. 3 bulan September. September. Berarti hari ini pemeriksaan atau laporan buat MZ, Kak Uci? Saya mau ketemu konsultasi aja sih. Oke. Okay. Oh, gitu.